tarik pisaunya dan kita tusuk otaknya. Guys, jumpa lagi dengan gua Metaro dan hari ini kita akan bermain game Help Me Tricky Story. Baiklah guys, kita kembali lagi bermain game yang absolut lagi. Dan seperti biasa, ini gamenya banyak sekali iklan yang mengganggu ya. Guys, kita akan lanjutkan lagi dan terakhir kita sampai mana ya? Coba gue cek dulu ya. Terakhir itu, oh kita sudah sampai ke level 20 alias stack 20 ya guys ya. Di sini kalau nggak salah belum lama update dan stacknya nambah loh. Coba gue cek tuh. Nambah sampai level 39 dan sekarang kita masuk ke level 21. Yo, let's go. Ah, gue baru bilang iklannya mengganggu. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Ya sudahlah, guys. Nah, sekarang ada stickman perempuan nih, suster ya, lagi mau suntik pantat stickman yang cowok. Yuk, mari. Ke apa nih? Ah, ini mah mudah, guys. Ini tinggal dituncek doang. Udah selesai kan? Ah, belum. Oh, bius ya. Seperti biasa, suara teriakannya lucu banget ya. Yuk, let's go in. Ah, tuh, ini yang gue sebut iklan mengganggu. Sayang banget ya, ini gamenya nggak bisa offline. Jadi, iklannya udah pasti muncul terus. Iyuh, kayaknya wanita ini sedang pilek ya, lagi meler guys. Yuk kita bantuin. Oke. Ah, ini hidungnya ditindik nih. Hidungnya ditindik, terus di dalamnya ada kotoran. Coba, ini tindikannya dilepas dulu lah mbak. Nah ya, tak lepas ya. Iyuh, bunyi lagi guys, ada efek-efeknya. Ini, aduh, ini iklan ya. Ini tinggal ditarik. Ini kira-kira apa guys? Gua kira sih ini upil ya. Upil guys. Oke, tuh udah keluarin. Ini juga dikeluarin dulu. Iyuh. Ayo. Iyuh. Nice. Yeay. Hidungnya sudah tidak mampet lagi. Ayo teman-teman, siapa nih yang hidungnya udah mulai ditindik-tindik nih? Aduh, kalian main bergaulnya kurang baik ya, jangan ditindik-tindik lah guys ya, nanti jadi kayak gitu tuh tadi, mampet hidungnya. Oke. Okay. Tuh kan gua kena iklan. Ah, kesel banget. Ya udah, kita lihat dulu guys, ini game juga unik ya. Game apa ini? Oh nice, keren juga sih, tapi nanti aja lah guys, kita kontennya bukan main game ini ya. Oh guys, kaki kita dililit sama ular nih. Oh no. Yuk kita bantuin yuk. Kita bantuin si Stickman. Oh. What? Ah, pertanyaan gua nih ada dua nih. Ini ular tidak berbisa atau ular berbisa? Kalau ular berbisa, udah ketuncep pasti orangnya meninggal ya. Oh no. Kalau ini nggak berbisa, harusnya manusianya masih hidup. Oke. Kalau di sini Stickman-nya ini ya, darahnya dibuat warna hijau ya. Ih, berhasil. Aduh, ularnya dijadiin shell ya sama dia ya. Ya. What? OMG. Aduh, guys. Gue bikin konten baru berapa menit sih, kok iklannya udah ganggu-gangguin gue mulu sih. Ya ampun, kesel banget gue guys. Ini ada ini ada stickman pantatnya ketuncep sama sebuah busur ya. Gue mau ngucap seekor tuh. Sebuah busur ya. Busur panah coba. Nanti dulu. Ini dari pantat tembus ke perut. Buset, serem juga. Ini tarik. Oh no. Suara manusianya guys. Ini di tarik ke atas kali ya. Yes. Oh iya lo guys, dia nuncep dari pantat ke perut lo. Iyo, kesin sekali. Oh my god. Oh, no. Ini apa ini?
Ini seru juga nih guys. Ini game apa nih? Nah nanti kapan-kapan gue cari tahu ya. Konten gue bukan ini guys. Oh no. Apa itu? Guys itu apa guys? Coba ayo tebak. Itu benjol? Huh? Atau itu sesosok binatang? Nah gue gak tahu nih guys. Coba yuk kita cari tahu. Apa ini ya? Ah, gue baru tahu guys. Ayo guys, ini apa? Ayo. Kalau menurut gue, ini kutil. Kutil atau semacam, entar lu. Oh, enggak bisa ditarik ya? Pakai ini ya. Sabar guys. Ah. Entar dulu, ini gimana narinya ya? Sabar. Ini dari sini kali nih. Hap. Nah, ayo. Gua tahu ini guys, ini kayaknya inian ya, tai lalat. Tai lalat apa apa tompel gitu loh. Ini ada bulunya soalnya. Sabar guys, ini kenapa gua bawa ini bulu? Kesel banget. Ini dulu dah. Oke, yuk tarik. Iya. Nice. Ini banyak di sini. Ini juga. Bikin kesel aja. Ya ampun, subscriber gue bilang, bang, sabar mainnya katanya. Yes. Tompelnya kok hilang? Huh? Gue rasa itu tompel deh, warna hitam soalnya ya guys ya. Gak ada loh. Yuk, let's go. You guys, astaga. This game is my favorite game I've ever played. Ada yang lagi bobo. Ada yang lagi bobo guys, yuk kita pencet ya. Ih, lagi tidur kita cukur. Ya udah kita cukur aja. Cukur ya guys ya. Yang rapi guys, yang rapi. Nice. No, dude. Waduh, jadi bota dia. Dia bukan lagi tidur guys. Emang dia lagi kayaknya lagi di tempat cukuran kali ya. Dia lagi duduk di sebuah kursi merah. Terus pakai kayak mantel gitu warna biru. Oh, gue kirain lagi tidur di kasur. Mohon bersabar, ini ujian. Lagi di medan perang guys. Itu, ya ampun, coba kita lihat ya. Perutnya kenapa tuh? Perutnya kemasukan peluru. Ini caranya gimana ini? Masukin ke sini. Oh, tarik ke kanan. Di sini masuk, tarik ke kiri. Nah, terbuka dan ambil pelurunya. Ayo, pelurunya keluar, ayo. Please. Ayo, Ru. Luru. Ayo, Ru. Ya Allah, guys. Sabar. Ini kurang lebar kali ya. Nah, lebar nih. Ayo. Nah. Nice. Masuk lagi. tadi pelurunya masuk lagi. Waduh, maaf ya. Maaf loh. Ini kalau gue pencet pasti gue kena iklan lagi. Guys, Stickman di depannya ada zombie. Yuk kita selamatkan yuk. Apaan nih? Okay. Oh, ini sih udah pasti jahat sih. Kita tarik pisaunya dan kita tusuk otaknya. Sabar dulu, yang ditarik pisaunya. 1, 2, 3. Hap. Oh no. Oh, enggak teriak ya zombinya ya. Terus hap. Kurang dalam guys. Ya ampun. Waduh. Stickman-nya ngos-ngosan. Tadi gue tusuk tuh kayak belum ada apa-apanya gitu ya. Ternyata tusukannya kurang dalam baru tuh action ya. Wah guys, lihat deh. Waduh, ada anak sapi mau lahiran. Yuk kita tolong juga yuk. Itu ada kepalanya guys. Lucu banget. Oh my god. Ini apa ya ungu-ungu nih? Apaan nih guys? Tuh. Itu kotoran ya. What? Hah? Nanti dulu. Rahim dari seekor sapi. Memangnya ada kotoran dulu yang keluar ya. Baru guys kita tarik anaknya ya. Gimana nih? Ayo keluar. Please dong, keluar dong. Ini buntutnya bisa ditarik kan? Nggak bisa guys. Sabar ya. Sip. Nah. Ayo keluar. Ayo deh. Nah gitu deh, keluar ya. Gua panggilnya adek. Waduh.
si peternaknya kena smash. Ini situasinya apa sih guys? Kayaknya mau nyebrang jalan kali ya. Gua nggak tahu ini bentukan situasinya apa. Gua nggak bisa menerka ya. Untuk teman-teman semua coba kasih tahu gua nih lagi apa ya. Coba kita pencet dulu deh. Penasaran juga sih. Di atas ada biru-biru itu apa gua nggak tahu. Terus itu warna biru gua nggak tahu. Kayaknya jalanan sih. Coba ya, bentar ya. Ini. Oke. Enggak ya? Apa ini? Oh, masukin orangnya. Terus tutup. Gue baru paham. Ini wahana bermain ya. Perosotan guys. Perosotan air. Kita masukin dua orang yuk, bisa gak? Ya gak bisa. Harus satu-satu. Ya satu-satu. Waduh. Jujur gue kurang suka sama perosotan air yang bentuknya kayak gua lorong gitu ya. Karena takut kejedot guys. Kalau yang gak paham takut kejedot. Yuk. Nice. Berhasil. Let's go. Oh apa ini ya? Kok di dalam perut si kucing ada? Nanti dulu pertanyaannya, ini di dalam perut atau oh ini kaca pembesar guys, itu kaca pembesar, gagang kaca pembesarnya juga warna oranye, jadi nyaru sama si kucingnya. Itu lagi mendeteksi ada apa di badan si kucingnya. Oh kok jadi di dalam tubuh si kucingnya. Udahlah, lupakanlah. Ini apa ya guys? Oke ini kita tarik dulu deh. Ini apaan ya? Apa ini ya guys, kok biru sama merah? Ini apa ya? Hati. Oh, obat. Ah, obat. Obat, guys. Kucingnya lagi sakit. Ah, cacing pita, guys. Oh, no. Ah, iya. Paham. Iya, keluarin yuk. Iya. Ayo, keluar kamu. Nah. Kucingnya sembuh. Nah, gitu dong. Kasihan ya kucingnya ya.